Baik, Bapak Ibu, saya mulai saja untuk webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk dapat bertemu kembali di acara Science Talks yang Science Talks hari ini yang diadakan oleh Pusat Riset Vaksin dan Obat Organisasi Riset Kesehatan BRIN. Perkenalkan, nama saya Selvi Lisiana yang berlaku sebagai MC pada webinar kali ini. Sebagai informasi, Scientific Talks adalah wadah atau sarana bertukar informasi ilmiah dalam bentuk webinar yang diadakan oleh Pusat Riset Vaksin dan Obat Organisasi Riset Kesehatan BRIN. Pada webinar kali ini merupakan rangkaian dari webinar series yang dilakukan setiap bulannya. Untuk tema kali ini mengusung tema Molecular Modeling dan Bioinformatik. Dan bersama kami telah hadir dua pembicara yaitu Dr. Fadilah MSI dan Dr. Ayu Masyita. Sebagai informasi, acara ini juga disiarkan secara live di kanal YouTube BRIN. Jadi untuk Bapak-Ibu yang tidak dapat bergabung di Zoom dapat mengikuti acara pada link yang tersedia. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum memulai acara, mari kita mendengarkan dulu lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, yang diikuti pemutaran video berisi tentang profil pusat riset kami, Pusat Riset Vaksin dan Obat. Bapak Ibu dipersilakan untuk tetap dalam posisi duduk tegap. Yeah.
Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, acara berikutnya adalah pidato pembukaan dari Kepala Pusat Riset Vaksin dan Obat, Organisasi Riset Kesehatan BRIN, kepada Bapak Dr. Masteria Yunofil Saputra. Kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Selvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bu Fadila, terima kasih Bu atas kehadirannya pada pagi ini. Kemudian yang saya hormati Mbak Ayu Masita. Jadi Mbak Ayu ini juga ada salah seorang postdoktoral juga ya di BRIN di bawah Kelty Bu Firda. Jadi Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita sedikit berdiskusi tentang molecular modeling dan bioinformatics. Jadi kita ketahui bahwa molecular modeling dan bioinformatics adalah salah satu ilmu yang sangat sangat diperlukan bagi kita yang berhubungan dengan drug discovery terutama. Jadi sebelum kita melakukan misalnya in vitro, kemudian in vivo, kemudian drug discovery, molecular modeling, dan bioinformatics ini menjadi salah satu tools yang sangat berguna pada saat ini. Nah, berharap nantinya dengan adanya seminar ini tercipta kolaborasi secara bersama-sama, baik antara Bapak-Ibu dari universitas, kemudian lembaga riset swasta, kemudian industri, dan BRIN, sehingga nantinya akan ada kolaborasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Demikian dari saya, Bu Selvi. Selamat Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih Bu Fadila, Mbak Ayu atas waktunya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dapat berbagi ilmu secara bersama-sama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Masteria Yunofil Saputra atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, melangkah ke acara selanjutnya yaitu paparan dari pembicara kita yang merupakan inti dari acara webinar ini. Tapi izinkan saya untuk menampilkan CV dari moderator pada webinar hari ini, yaitu Dr. Firdayani. Ya, nama lengkap beliau adalah Dr. Firdayani M.Farm. Ini dia pendidikannya. Dapat dilihat pendidikan S1-nya di Kimia ITB Bandung, ke S2-nya Kimia Medisina UNER Surabaya, dan doktoralnya Kimia Medisina Universitas Indonesia. Yang dilakukan beliau di dalam kegiatan 2022 dapat dilihat di sini, dan publikasi yang terbarunya antara lain adalah dengan judul In Silico Identification Testing of Triterpene Saponin on Centella Asiatica on Inhibitor Renin Activity and Antihypertensive in International Journal of Applied Pharmaceutics. Baik Bapak-Ibu sekalian, tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan kepada Dr. Firdayani untuk kepada Ibu Dr. Firdayani untuk memoderatori pada acara kita kali ini. Silakan Ibu. Terima kasih, Selvi. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian hadirin pada acara Scientific Talks pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, terutama kepada Pak Masteria, saya ucapkan terima kasih atas sambutannya untuk pembukaan pada Scientific Talk tadi ini. Kemudian juga kepada Ibu Dr. Fadila, mudah-mudahan sudah ada di sini dan siap ya Bu kita presentasi. Makasih atas kesediaan waktunya. Bu Ayu sudah hadir? Ibu sudah. Oh, iya, insya Allah. Terima kasih para peserta. Mungkin sebelum kita mulai untuk pembicara yang pertama, yaitu Dr. Fadila, beliau akan membawakan tentang utilizing computational method in drug discovery. Mungkin bisa saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Oke. Baik, beliau adalah dokter di Departemen Kimia Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
beberapa publikasi yang sudah terbit dalam jurnal internasional maupun internasional ya. Cukup banyak juga kalau saya lihat dari daftar publikasinya untuk tahun 2021 dan 2022 saja sudah hampir puluhan kayaknya nih. Lumayan. Jadi cukup kompeten di bidang yang kita akan bahas untuk scientific talks pagi ini. Mungkin untuk yang pertama saya beri kesempatan kepada Bu Fadila untuk mempresentasikan, untuk memberi pencerahan kepada kita semua tentang molecular modeling dan bioinformatik. Sehat ya Bu ya, insya Allah. Sehat, Mbak Fadila. Terima kasih. Silakan Ibu mulai saja. Baik, terima kasih Bu Fadila atas satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati untuk kepala dari Head of Research Center for Vaccine and Drug, BRIN, Bapak Dr. Mas Daria Yunofi Saputra. Kemudian dari kegiatan scientific talk yang diprakarsai untuk kali ini terkait dari ORK Bu Fida ya, terkait vaksin CADD, Computer Aided Drug Design, sekaligus sebagai moderator pada acara pagi ini. Kemudian para teman-teman peneliti sekalian, saya kesannya kalau saya saya itu lebih menggarami lautan ya, sedikit terkait kenapa ya, kalau memang dari bioinformatik capabilities terutama di drug development, memang saya di FK ada di bawah IMERI itu ada beberapa kluster, terutama di kluster drug development. Nah, kebetulan saya di sini sebagai PI investigator terkait CADD. Nah, izinkan nanti saya berdiskusi pada teman-teman peneliti sekalian bagaimana pemanfaatan komputer untuk drug discovery yang beberapa riset dari mahasiswa maupun dari para peneliti di FKUI yang telah kami lakukan. Izin untuk screen share. Bisa dilihat Bapak-Ibu sekalian. Baik, pagi ini izinkan saya untuk diskusi. Nanti mungkin kalau memang ada beberapa yang memang kurang berkenan ataupun bisa kita diskusikan, nanti mungkin bisa juga untuk kolaborasi ke depan terkait utilizing computational method in drug discovery. Dasar untuk pengambilan ini kenapa sih? Karena saat ini outline-nya akan saya berikan nanti di antaranya computational method as a promising tool to drug discovery. Yang kedua, computational method berkaitan dengan chemoinformatics and bioinformatics. Karena bioinformatics sendiri sama chemoinformatics terkait data, big data saat ini yang memang sangat banyak sekali, yang sangat melimpah untuk eksplorasi big data, perlu kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk penggunaan promising tools dari computational method for drug discovery. Kemudian akan saya share beberapa untuk saya kita diskusikan terkait beberapa metodologi yang digunakan untuk drug discovery process. Ada beberapa di antaranya dari system-based approach, kemudian structure-based approach, dan ligand-based approach. Dan sebagai penutup nanti akan ada beberapa new product, new compound release to market with CADD approach. Baik, untuk mempersingkat waktu saya mulai untuk data seperti today. Kenapa sih sebenarnya alasan kalau kita menggunakan untuk drug development atau drug discovery itu kita menggunakan pendekatan dengan komputasi. Kalau kita lihat dari beberapa literatur ataupun dari beberapa sumber bahwa dengan menggunakan konvensional drug discovery itu sangat memakan waktu, kemudian untuk target validasi dan identifikasi juga sangat sangat membutuhkan cost juga. Apalagi sampai dari lead compound, kemudian optimasi dan sampai preclinical trial itu membutuhkan waktu kurang lebih 15 tahun. Kalau dari perbandingan yang ada di grafik yang ada di samping ini antara time dan cost-nya untuk tradisional sama virtual bisa kita bandingkan dari grafik yang ada di samping.
dari time sampai dari chemical synthesis sampai biological testing dihasilkan suatu lead membutuhkan waktu dan cost yang lama. Nah, kalau dari literatur yang saya baca, estimasi untuk new drug to market itu membutuhkan 1,8 triliun US dollar. Kemudian adanya travel atau di pasaran bagaimana sih persaingan kandidat-kandidat yang ada itu hampir 96%, lumayan tinggi sekali. Sehingga dengan pendekatan ini kita membutuhkan suatu tools untuk drug discovery process, bagaimana untuk pharmaceutical drug ini bisa mengidentifikasi untuk drug development, termasuk diantaranya bagi validasi untuk mengtes dan sampai dilakukan marketing new drug itu menghasilkan suatu new drug itu bisa kita pangkas baik time maupun cost-nya. Kemudian pendekatan yang digunakan saat ini untuk drug discovery today menggunakan computer aided design sesuai yang ada di organisasi cluster riset yang ada di BRIN untuk Research Center for Vaccine and Drug. Itu kami sangat mendukung sekali. Kenapa? Karena terkait computer aided design ini sangat memfasilitasi bagaimana hitulitnya, bagaimana kita absorpsi, bisa kita prediksi sebelum melakukan terkait secara in vitro maupun secara in vivo. Dengan menggunakan aplikasi ini, apa saja yang bisa kita tentukan atau bisa kita lakukan, aplikasi untuk rational drug design, mengintegrasikan antara CADD, computer aided design ini, untuk mengetahui bagaimana sih binding affinity, molekular interaksi antara target dengan ligand, itu bisa kita prediksikan, bisa kita ketahui, menggunakan dengan beberapa pendekatan. Di antaranya untuk mengidentifikasi lead compound itu menggunakan superkomputer. Saya rasa supercomputing di BRIN itu sangat besar sekali. Kalau saya lihat kemarin ada cluster juga untuk komputer SPC-nya. Jadi SPC ini kalau kita gunakan untuk supercomputing memfasilitasi terkait CADD sangat sangat membantu sekali. Nah, dengan adanya parallel processing antara experiment programming, algoritma dan juga tools-tools yang kita gunakan dengan memanfaatkan database yang ada saat ini dengan pendekatan artificial intelligence dengan menggunakan machine learning mampu untuk menganalisis. Kemudian melakukan learning atau pembelajaran pada suatu mesin sehingga kita mampu untuk mengetahui bagaimana, mampu menjelaskan bagaimana korelasi antara big data dengan penemuan obat seperti saat ini yang sudah ada. Sebagai salah satu contohnya yang ada untuk HTM atau untuk traditional medicine-nya Cina, itu kan sangat maju sekali karena kalau kita lihat dari tradisional medicine Cina itu menggunakan pendekatan-pendekatan yang sudah melalui computer aided design kemudian diaplikasikan dengan pada untuk mendapatkan lead optimasi maupun drug candidate yang ada saat ini. Nah, terkait hubungan dengan bioinformatik dan kemoinformatik dari database yang ada. Itu sebenarnya kalau kita lihat lagi di NCBI, computational method otomatis kan kita berkaitan dengan komputasi. Di komputasi itu ada beberapa pendekatan, ada kemoinformatik, ada bioinformatik. Kalau kemoinformatik itu berkaitan dengan suatu ligannya biasanya, atau dengan suatu senyawanya. Contohnya kita melakukan PCR, molecular docking, terus kemudian chemical libraries yang ada di PubChem, di NCBI itu kan ada PubChem, itu adalah beberapa database terkait kemoinformatik. Kemudian di lain sisi, kalau kita hanya mengetahui secara kisah dan membuat docking, kita kan otomatis secara bahannya, ligannya, kemudian secara targetnya, gen ekspresinya atau proteinnya, itu kita perlu mengetahui dengan pendekatan bioinformatics. Kenapa? Karena di bioinformatics itu nanti kita akan tahu bagaimana gennya, bagaimana sekuen proteinnya, apakah dia sudah termutasi atau tidak. Kemudian kita mengetahui apakah sudah mutasinya sampai sejauh mana, apakah sampai merubah pada proses 3D dari suatu protein dan mempengaruhi dari proses aktivitas protein tersebut. Nah, dari sini pendekatan keduanya ini kita asosiasikan antara kemoinformatik dan bioinformatik. Tentunya dengan beberapa pendekatan, yaitu dengan pendekatan CADD ini.
Nah, diharapkan dengan CADD ini nanti mampu memberikan jembatan, memberikan bridging antara kemoinformatik dan bioinformatik untuk high throughput screening. Ya. Tapi sebelum dilakukan high throughput screening, biasanya kita lakukan networking data dulu. Networking data kenapa? Karena dilakukan networking data kira-kira dari suatu disease, itu kan biasanya dipicu dari drug tersebut. Biasanya kan melalui suatu mekanisme, patologi, fisiologi suatu penyakit, itu pasti diketahui dari suatu mekanismenya. Nah, tentu di sini kita membutuhkan, yang kalau kita lihat di sini, saya isi ke pointer sebentar, adanya reaktom sama KEGG pathway. Adanya KEGG gamma dari pathway ini menunjukkan ekspresi gen. Dari ekspresi gen yang akan kita pilih gen tersebut akan terjadi perubahan mutasi di mana. Tentunya kalau kita lihat lagi dari protein database berhubungan dengan sekuen data. Sekuen data dari NCBI yang mana ini menggambarkan linking fenotipnya dari high throughput screening yang akan kita gunakan. Baik dari reaktom maupun dari UniProt maupun GenBank itu sebagai data terkait untuk data mining kita. Ya, dari data mining kemudian kita hubungkan dengan description atau explosive kita. Kira-kira kalau dihubungkan dengan chemical database memiliki hubungan atau sebagai inhibitor atau sebagai aktivator atau dia memiliki interaksi pada bagian apa. Nah ini nanti dari data mining database ya, dari target berarti ya dari disease suatu protein enzim ini akan mempengaruhi di chemical ini akan berinteraksi dengan ini. Yang mana ini nanti dari bisa dari literatur mining, yang mana dari literatur mining ini menggambarkan bagaimana untuk ligand mappingnya. Nah ini dari beberapa semantik metodenya atau secara machine learningnya, artificial intelligence-nya terkait computational method sebagaimana diagram berikut. Kemudian untuk drug discovery method yang kita gunakan keuntungannya apa? Memiliki beberapa keuntungan, di antaranya kita bergantung pada komputer, kekuatan komputer kita. Kalau memang ada SPC kita gunakan SPC karena semakin bagus untuk terkait poweringnya atau bagaimana source dari komputer yang kita gunakan akan mempengaruhi drug discovery-nya. Kemudian dari biological and chemical informasinya, kita mengetahui bagaimana kita mengidentifikasinya secara cepat untuk mendapatkan optimasi new drug atau lead compound. Kemudian kita bisa juga melakukan mendesain jika obat tersebut terdapat resistensi atau tidak dengan cara memfilter bagaimana kita filter lewat agnetox ataupun menggunakan lipid scroll of 5 sehingga kita mampu menyeleksi kandidat yang paling bisa kita jadikan sebagai lead compound. Nah, ini beberapa pendekatan untuk bioinformatik bisa kita lakukan secara analisis, kemudian molecular docking dan computational library. Kemudian untuk bioinformatics-nya dari pendekatan gen ekspresi, protein struktur dan pathogen approach, kemudian dari semantik metodenya kita bisa literature mining. Berarti dari beberapa database yang ada, penggunaan database dan juga untuk high throughput screening data efek sebagai dataset maupun data apa namanya kita sebagai dataset untuk high throughput screening-nya. Nah, dari drug discovery composition approach yang kita ketahui ini ada beberapa tahapan. Yang pertama ada target discovery. Kemudian kita mengacu ke hit identifikasi, kemudian hit optimasi, preclinical trial sampai clinical trial. Nah, yang berbantu komputer biasanya kita lakukan sampai hit optimasi. Untuk target discovery sama hit identifikasi atau kita menentukan suatu mekanisme untuk target proteinnya dan screening for hit compound inhibitor target protein kita bisa menggunakan dua pendekatan. Yaitu dengan sistematik system based atau struktur dan struktur based. System based kita bisa berarti target pertama kita menggunakan network farmakologi atau kita sebut dengan biasanya PPI ya protein-protein interaksi. Yang kedua bisa melakukan proteochemometric modeling dan yang ketiga menggunakan pathway analysis. Jadi biasanya dari network farmakologi itu nanti kita hasilkan bagaimana proteochemometric modeling dan juga kita hasilkan suatu pathway analysis kira-kira dari suatu disease tersebut melewati
melewati jalur yang mana yang kita menggunakan tadi analisis dengan KIGG maupun reaktom. Kemudian kalau untuk heat identifikasi juga melalui struktur base, kita bisa melalui beberapa pendekatan, molecular modeling, protein struktur prediksi, kemudian molecular docking dan molecular dynamic. Sementara kalau untuk heat identifikasi dan heat optimasi, kita bisa menggunakan pendekatan ligand base. Nah, ligand base ini bisa mengarah pada kisar modeling, computational chemistry, chemical space, kemudian demo informatik, di sini bisa ke pharmacophore atau drug repurposing dan molecular profiling. Nah, ini kemudian untuk preclinical trial dan clinical trial biasanya ini harus lab. Kenapa? Karena sudah pada mengarah pada preclinical trial. Nah, untuk conceptual map-nya untuk drug discovery itu ada beberapa sampai FDA approval. Ini gambar-gambar tidak hanya menunjukkan hanya itu aja, apa pengklasteran aja, karena molecular dynamic menjelaskan yang tadi, molecular modeling, protein struktur prediksi, ini biasanya digunakan untuk biochemical pathway analysis untuk mengetahui target identifikasi dan karakterisasi. Kemudian secara de novo design, apa yang kita kerjakan, biasanya kita bisa Lipinski roll of 5, chemical sensitivity searching, pharmacophore searching, molecular docking, dan hydroput screening. Kemudian dari untuk menghasilkan dari target identifikasi dan de novo ini bisa kita hasilkan suatu identifikasi. Selanjutnya untuk menghasilkan lead generation of optimasi, kita akan bisa visual combining chemistry, scaffold hopping atau visual modeling. Visual modeling itu ada beberapa macam, nanti bisa saya jelaskan ada 3 dimensi, 2 dimensi, dan 4 dimensi. Mungkin sekarang ada yang 5 dimensi, tapi memang softwarenya memang ini sangat terbatas sekali yang besar. Selanjutnya dilakukan juga physiological based pharmacokinetic model. Sebelum kita lakukan sampai frequent study, biasanya kita lakukan screening terkait admetoknya, administrasi, distribusi, metabolisme, ekspresi, dan toksisitas dari analisis dari suatu senyawa yang kita hasilkan, sampai kemudian dilakukan preclinical dan clinical trial. Nah, ini beberapa pendekatan komputasi dari drug discovery. Pertama, karena adanya chemical dan biological data repositories yang ada di NCBI atau Ensemble atau yang ada di database-database lainnya, di Unicode ataupun DGPC yang ada di miliknya Jepang, itu kita memanfaatkan chemical and biological database repository ini. Kemudian pendekatan-pendekatan tadi yang sudah saya sampaikan di awal, ada ligand-based approach, ada structure-based approach, kemudian system-based approach. Untuk ini sebagai salah satu contoh, saya mengambil salah satu jurnal atau salah satu artikel terkait penggunaan tinokristal sebagai tinokristal ini sebagai insulin synthesizer. Jadi pendekatan yang pertama dilakukan ini adalah system based approach. Jadi system based approach yang akan kita gunakan yaitu kita mengunduh ini bioinformatiknya. Setelah itu ini adalah si hemoinformatiknya. Dan yang sebelah sini Disgenet, Uniprot, Omim dan lain-lain dan KIGG. Ini adalah pendekatan kita mining database terkait database apa terkait insulin synthesizer yang resisten terhadap insulin. Kemudian kita dapatkan dari sini dari Disgenet kita alignment dan Uniprot dan selanjutnya kita lakukan PPI networking. Berarti menggunakan system based approach. Yang kemudian dari sebelah sini kita sudah menggunakan drug likeness, Swiss target, kita menggunakan struktur base. Sampai nanti dilakukan analisis networking dan dihasil kemudian dari hasil irisan, kemudian dari hasil interaksi kita lakukan molecular docking. Molecular docking bisa dari struktur base karena berdasarkan base berdasarkan dari struktur protein yang akan kita gunakan yang kita hasilkan dari PPI itu tadi apa. Baru setelah kita hasilkan hasil docking untuk memastikan apakah suatu senyawa dan target itu dia mampu berinteraksi pada kondisi metabolisme tubuh atau tidak, kita pastikan dengan molekular dynamic. Molekular dynamic nanti ada beberapa yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Otomatis molekular dynamic ini sangat membutuhkan softwarenya dan juga
supply dari komputernya, source dari komputernya harus tinggi. Nah, terkait sistem based approach itu karena memanfaatkan tadi yang sudah saya jelaskan ya, memanfaatkan holistic genome proteom yang spesifik berinteraksi antara bagaimana suatu senyawa kimia atau baik negatif atau positif memodulasi aksi dari suatu target yang akan kita gunakan. Kemudian dari sistem biologi tersebut akan kita ketahui apakah dia mampu mereduksi atau mampu sebaliknya terhadap sistem biologi yang akan kita gunakan. Nah, dari sini kita memanfaatkan beberapa pendekatan omik untuk mengetahui, mengidentifikasi analisis dari data tersebut. Apakah memang dari beberapa omik pendekatan baik genomik maupun proteomik tersebut saling berinteraksi atau pendekatan bitwinesnya berapa, itsnya berapa. Nah, kemudian kita lakukan drug discovery. Drug discovery-nya di sini untuk mengetahui kira-kira performa dari drug repurposing terkait hasil target yang kita identifikasi sebagai apa, apakah sebagai justru mereduksi atau sebaliknya. Yang pertama yang metode yang dari drug discovery terkait omik yaitu sistem base tadi, terkait sistem base yang pertama yang kita lakukan yaitu mengkonstruksi database. Database tadi dari bisa jadi NCTI, dari KEGG maupun dari DGenet atau database yang lainnya. Ada beberapa database tidak harus terpatu pada itu, tapi kita tahu pipeline-nya. Yang pertama untuk network farmakologi atau PPI, protein-protein interaksi, itu kita harus mengkonstruksi database. Nah, setelah itu kita mengetahui, kita biasanya kita memasukkan dengan masukkan beberapa keyword dari DGenet ataupun di GeneCard, itu kita masukkan. Dari situ akan kita ketahui yang mana sih yang kira-kira, kalau yang saya dari jurnal tadi terkait resisten insulin, kita masukkan resisten insulin, kemudian kita kontrak, kita susun kembali bagaimana phytochemical constituent dari dinospora. Nah, jadi ada dua nih, yang pertama dari PPI dari targetnya, dari bioinformatiknya, yang kedua dari kemoinformatiknya, berarti dari dinosporanya sendiri. Kemudian kita prediksi related, yang pertama kita lakukan dari yang bioinformatiknya dulu. Kita lakukan prediksi signifikan level targetnya. Baru kalau kita hasilkan contohnya dari 1.500, dihasilkan kandidat prediksi target protein itu hanya 50. Dari 50 nanti kita prediksikan kembali, kita interseksikan dengan kemoinformatik yang dari tinospora. Korelasinya di bagaimana? Kemudian dari situ kita akan mengetahui, oh ternyata mekanisme tinospora signaling terkait resisten insulin, kita sesuaikan dengan KEGG atau reaktom atau apapun database pathway analysis. Nah, dari situ kita akan ketahui ternyata tinospora itu mekanismenya melalui jalur apa saja. Ini untuk lebih jelasnya, untuk workflow prediksi bagaimana, kalau ini bagaimana penggunaan Cytoscape, workflow dari beberapa ini cordyceps, ini sebenarnya jamur untuk diabetes juga. Ini dari GeneCard, kemudian kita cari targetnya, kemudian dari sini database-nya, kemudian kita sambungkan dengan Cytoscape. Dari Cytoscape ini nanti genetiknya kita dapatkan, kita matching-kan kira-kira dari hasil konstruksi antara network discovery terkait network konstruksi ini, apakah senyawa-senyawa kita berhubungan dengan target-target yang kita identifikasi dari hasil DGenet maupun dari hasil PPI DGenet tadi. Kemudian baru kita lakukan functional enrichment analysis. Dari functional enrichment analysis ini kita sambungkan dengan David, kemudian kita lakukan di GO dan KEGG pathway enrichment. Ini sebagai salah satu aplikasi yang biasa digunakan, aplikasi dan tools dalam PPI atau protein-protein interaksi. Yang pertama kita butuh Cytoscape. Jadi data yang sudah kita ambil, kita masukkan ke dalam Cytoscape. Di Cytoscape itu ada yang string. String itu bisa memuat sekuen dari protein atau gen ataupun dari senyawa kita. Dari sini nanti kita interaksikan. Kira-kira
bitwinsnya berapa, kedekatannya berapa, dia berikatan dengan mana saja. Setelah dari status gap, kemudian kita string kita clustering. Nah, clustering ini biasanya kita mampu untuk fungsinya untuk mengclusteran. Cluster ini nanti berdasarkan apa? Berdasarkan dari protein yang akan kita gunakan. Mekanismenya di mana? Contohnya kalau dari sini ada tiga cluster masing-masing cluster memuat 11 gen, kemudian ada 12 gen, dan yang ketiga ada 2 gen. Ini bisa salah satu contoh. Dia keterkaitannya bagaimana? Kita lihat kita enrichment analysis. Dari hasil enrichment analysis, kita masukkan ke interaktom, atau bisa juga dengan GO, bisa juga dengan KEGG. Banyak sekali. Tidak, ini kan sebagai salah satu contoh aja, saya menggunakan beberapa software-software yang memang, yang intinya gini, yang penting pipeline-nya tahu. Kalau kita tahu pipeline-nya, kita menggunakan website per apa saja, itu bisa kita gunakan. Nanti kalau biasanya kalau sudah apa kita tune ini sudah biasa ke sini, kita tahu oh, berarti di interaktom kita interaksikan nih, kita gabung antara dari reaktom dengan yang dari KEGG, kita bandingkan dua-duanya. Kira-kira mekanismenya lewat apa yang paling berpotongan memiliki mekanisme dari suatu target tersebut yang paling mendekati itu lewat mekanisme apa? Apakah inflamasi kah atau lewat jalur lainnya, itu akan kita ketahui. Nah, ini ada beberapa software-nya. Kemudian kemarin ini terkait interaksi tadi sebagai pendekatan sistem based, saya ambilkan dari paper dari tim kami untuk network pharmacology integrated molecular dynamic terkait bioactive compound potential target di Mespura Crispa 2021 ya, ini publikasinya. Ini sebagai salah satu contoh bagaimana pendekatan PPI yang digabung dengan molecular docking itu bisa kita gunakan untuk drug discovery. Nah, ini hasilnya. Yang pertama dari ternyata dari PPI ini kita menghasilkan networking bahwa insulin semakin dia warnanya semakin jauh, semakin agak terang. Kenapa? Artinya kalau mendapatkan irisan seperti ini, interaksi seperti ini, semakin gelap berarti dia aktivitasnya semakin berdekatan dengan insulin. Contohnya PPAR gamma. PPAR gamma ini ternyata berdekatan dengan insulin. Kemudian ISS1 ternyata berdekatan dengan insulin. Kemudian juga dari EGFR ternyata masih berdekatan dengan insulin. Nah, kalau kita sudah ke GPX3 atau SCO2 kan sudah jauh. SIP1 dengan insulin synthesizer itu sudah lumayan jauh. Nah, kita bisa prediksikan bagaimana interaksinya. Dari interaksi ini nanti dihasilkan apa? Kita akan menghasilkan yang pertama ini dari Tinospora crispa, dari chemical waktu kita menarik data mendapatkan 56, kemudian target related insulin resistant yang dari cisgenic dan lain sebagainya. Itu ternyata yang beririsan adalah 30 konstituen. Nah, kemudian dari 30 konstituen, kalau kita lihat dari patologisnya, ini kan masih insulin resisten. Kalau dari patogenesisnya, kita ambil lagi. Harusnya dari sini dulu. Kemudian dari Tinospora, yang 7 tadi kan interseksinya ada dia di sini, 30 × 267. 267 ini kita masukkan ke sini. Kemudian protein yang related, yang ada value degree-nya, ini harusnya saya tambahkan tabelnya. Value degree-nya, kalau yang dari sini tadi, kita dapatkan value degree. Value degree itu dari sini, ada value degree-nya. Skornya berapa, interaksinya berapa, ada value degree. Value degree itu nanti kita masukkan. Yang paling berdekatan, ternyata 7 protein. 7 protein nanti, atau dari 56/30 konstituen protein, kita jadikan bagaimana 56 ini kita hubungkan dengan target kita. Targetnya yang 7 protein, dia berhubungan dengan apa saja. Ya, berarti ini kan bagaimana network terkait kompon targeted Tinospora crispa dengan insulin resistant pathogenesis. Ya, ini target proteinnya, kemudian ternyata ini berhubungan. Kalau kita lihat lagi, kita hasilkan nanti suatu pathway, sistem terkait ternyata pathway-nya tadi yang saya sebutkan ada EGFR, insulin, TNF, ini kita bandingkan, kita matching-kan sebagai referensinya, kita menggunakan KEGG, dari sini ternyata
Tenospora crispa itu memiliki peran pada mekanisme IRS, insulin resisten, insulin reseptor, pada mekanisme IRS, kemudian PI3K, AKT2, dan PIVAR gamma yang akan di sini akan mengaktivasi AKT2. Nah, ini kita bisa melihat mekanismenya seperti ini, kita dengan referensi dari KIGG maupun dari reaktor. Ya. Selanjutnya, ini struktur base approach. Yang kalau struktur base approach, saya kira semuanya sudah biasa melakukan ya. Struktur base approach itu kan berarti kita menggunakan target atau langsung proteinnya tanpa memilih seperti tadi. Kalau tadi yang PBS kan kita sebenarnya memilih target kita berdasarkan mekanismenya. Mekanisme suatu disease itu dilalui lewat apa. Baru dari sini kita melakukan blocking. Nah, kalau struktur base itu kan berarti kita melakukan mencari protein yang kita konformasinya bagaimana dia bisa applicable to target binding site-nya. Jadi senyawanya dari ligan itu bisa masuk ke active binding-nya. Nah, metodenya untuk struktur base virtual screening atau SBVS ini ada biasa ada beberapa pendekatan, tapi nanti akan saya sampaikan itu molecular docking dan molecular dynamic simulation. Kemudian ada beberapa pendekatan lain, yaitu dengan menggunakan profiling, assessment, dan ligand target docking conformer. Ini ada beberapa untuk terkait molecular docking yang bisa kita lakukan seandainya basic step-nya pasti kita bagaimana target struktur, binding site prediksinya, kalau kita sudah tahu, kemudian ligand preparasi, menggunakan apakah menggunakan komponen komponen sintesis atau menggunakan library, kemudian baru kita melakukan docking, dari docking itu nanti akan menghasil binding energy, kemudian kita analisis terkait scoring function-nya, dan saat dari situ nanti kita lanjutkan dengan molecular dynamic simulasi. Nah, untuk binding analysis dari suatu protein itu bisa kita menggunakan beberapa software. Ini sebagai salah satu contoh aja ya terkait CASP, DEP dan N-site match atau site binder itu bisa menggunakan untuk binding site. Kemudian untuk library chemical komponennya bisa menggunakan chemical database dari PubChem atau Zinc database atau sintesis molekul. Nah, sebelum dilakukan biasanya karena untuk menghindari terjadinya virtual screening yang terlalu banyak contohnya. Kita kalau saya biasanya melakukan Lipinski roll of five dulu dan admetox. Admetox mengakusi distribusi metabolisme ekspresi dan toksisiti parameter. Ya, ini untuk mengetahui bagaimana sifat dari suatu bahan, apakah karsinogenicity atau hepatotoxicity dan mutagen. Jika masuk ke dalam beberapa parameter ini, ternyata dia toksik, karsinogen, bersifat karsinogen, hepatotoksik, dan mutagen, senyawa tersebut tidak kita ikutkan selanjutnya pada virtual screening. Nah, ini software-software, biasanya sini sudah banyak ya, menggunakan grid atau autodoc atau pool atau cool ya, ini dengan beberapa algoritmanya. Ini docking score dari beberapa yang tadi yang disampaikan untuk insulin synthesizer dari Tenospora tadi, ternyata target proteinnya yang ada 6 tadi, ada 7 tadi, PI3K, insulin reseptor, AKT2, PIVAR gamma, dan TGFR, dan PTNP, dan TNF. Dengan komponennya tinoskorsida A, tinoskorsida B, kemudian beta sterol dan beruspotosida. Dengan KI-nya seperti ini dan low binding energinya, jadi semakin low binding energi, kalau kita docking kan gitu ya, semakin low binding energi itu yang akan kita gunakan. Ternyata pada tinoskorsida A terkait PI3K, jalur PI3K, dia tinoskorsida A dari Tenospora ini memiliki low binding energy yang paling rendah, -11,64 kcal per mol. Di sini kita gunakan untuk mengetahui bagaimana si senyawa tersebut, tinoskorsida A ini digunakan, dimanfaatkan sebagai insulin synthesizer ke depannya. Terkait beberapa, ini adalah salah satu workflow dari molecular docking, yang mana dari molecular docking ini nanti biasanya dilanjutkan molecular dynamic. Molekular dynamic itu, saya kelupaan, terkait validasi. Jika proteinnya
tidak diketahui, maka yang kita lakukan adalah molecular modeling. Molecular modeling ini kan prinsipnya kayak similarity atau alignment, berjajaran. Tapi jika protein tersebut tidak diketahui atau belum ada di database, biasanya kita menggunakan machine learning, yaitu menggunakan AlphaFold. Nah, dari AlphaFold kemudian untuk mengetahui apakah tiga dimensi protein yang akan kita gunakan itu sudah optimal atau tidak, kita validasi. Validasinya bisa dengan Raman Chandran plot atau bisa menggunakan software-software yang lainnya untuk validasi protein yang kita prediksikan. Kemudian kita lakukan docking seperti biasa, kita lakukan searching scoringnya, pose berapa yang paling bagus dengan low binding energi dan KI yang rendah. Kemudian hasil yang paling bagus low binding energi kita lanjutkan dengan molecular dynamic. Molecular dynamic ini tentunya kita untuk mengetahui apa saja nilai yang ada di situ. Di molecular dynamic ini nanti kita mengetahui RMSD analysis, kemudian RMSF, okupansi atau sasa analisis, kemudian dari PCE analisis dan hydrogen bonding analisis. Dari sini akan kita ketahui kira-kira apakah senyawa kita memiliki banding afinity yang bagus atau tidak, kita gunakan sebagai kandidat di compound. Ini sebagai salah satu contoh hasil docking yang linus korsida A terkait PE3K, ya. Dan dilanjutkan dengan molekular dynamic. Untuk molekular dynamic itu kebanyakan kita menggunakan GROMEK, ya, bisa menggunakan LAN dan bisa banyak software lainnya, ya. Molekular untuk dynamic ini GROMEK itu dari Groningen, ya. Kemudian kelanjutannya biasanya dari docking package. Kalau yang saya lakukan untuk jurnal tadi, saya menggunakan GROMEK pada 24 nanosecond menekan jam dengan model using CHAM36, ya, dengan protein fosfilnya kita buat dengan seperti ini. Nah, sistemnya dibuat sistem seperti pada metabolisme pada kondisi tubuh dengan pH 7 yang mana sebelumnya kita harus minimasi energi dan running 100 picosecond pada isotermal dan isokronik dan isotermal isobarik. Dari situ nanti akan dihasilkan RMC dan RMF. RMF-nya menggunakan voting grid dengan menggunakan grid P5.1.25. Berikut adalah flow dari workflow dari molecular dynamic. Dari molecular dynamic, aplikasi yang biasa digunakan itu ada ini, ya, bisa dilihat di sini, Amber, Cam, Voltec, ada GROMEK, ada GROMOS, RAM, dan sebagainya. Ini apakah berbayar atau tidak, berlisensi, ini bisa dilihat pada tabel berikut. Ini sebagai salah satu contoh hasil molecular dynamic. Untuk molecular dynamic, fungsinya untuk apa? Untuk RMSD sebenarnya untuk mengetahui pada hasil trajektori, hasil produksi, itu dia stabil pada berapa nanosecond. Nah, dari nanosecond ini nanti yang akan kita ketahui, ternyata pada berapa nanosecond dia masih stabil antara protein sama ligan, atau kalau dari paper itu tadi, dari paper saya itu PI3K terkait linus korsida A, itu masih tetapnya masih berapa. Nah, di situ kan disebutkan untuk chain-nya, untuk yang altered course itu kan representasi RMSD untuk side chain, kemudian blue itu ini kan RMSD dari suatu si senyawa kita, kemudian ini dari bindingnya terkait side chain dari si PI3K-nya. Nah, dari sini ternyata sama-sama stabil pada kondisi kurang lebih 15.000 picosecond, mulai stabil semuanya. Nah, ini berarti produksinya, ini akan kita gunakan untuk RMSF. RMSF itu root mean square fluctuation. Kira-kira pada posisi yang stabil, RMSD stabil, protein yang diikat itu posisinya berapa? Atau fluktuasinya protein kita, residu ini kan residu number. Dia pada posisi berapa? Ini kita lihat. Harusnya kalau yang paling bagus dia ada di bawah. Artinya apa? Bahwa pada nanometernya dia tidak terlalu tinggi. Berarti dia masih berdekatan dengan si protein kita atau target yang kita gunakan.
Ini adalah gambar tiga dimensi terkait dengan kesediaan dengan PI3K dan kompleks hasil maupun adanya. Kemudian pendekatan yang terakhir yaitu ligand based approach. Ligand based approach ini bisa menggunakan sebagai salah satu pendekatan dari CADD juga, yang mana ada beberapa komponen yang kita gunakan sebagai aktif senyawa set atau priming set dan test set. Kemudian dari sini kita mengetahui apakah senyawa tersebut memiliki, kita identifikasi apakah dia dari segi physical chemical properties-nya mampu kita memiliki aktivitas biologi yang bagus atau tidak. Kemudian pendekatannya bisa menggunakan pharmacophore modeling dan dengan menggunakan PISA. Kalau yang paper yang saya dari tim kami yang digunakan ini adalah pharmacophore modeling. Dari pharmacophore modeling ini bisa kita lihat ada beberapa metode. Yang pertama, kita mengetahui senyawa kita, aktif ligan. Ini tentunya biasanya aktif ligan itu kan ada di suatu protein. Tapi kita melihatnya tidak dari satu kristalnya, tapi kita lihat dari ligannya. Dari ligan tersebut, kita sebut bisa kita pharmacophore modeling. Yang pertama yang kita lakukan, kita generate dari brain. Generate apanya? Kita mengenerate kita elucidasi spasial dari ligan tersebut. Memiliki feature apa saja yang nanti memungkinkan bisa berinteraksi dengan target receptor. Apa saja yang kita identifikasi? Hydrophobic area, aromatic ringnya, kemudian bagaimana ionisasinya dari senyawa kimia tersebut atau dari ligan tersebut. Kemudian ligan yang lain itu kan memiliki dari ligan-ligan yang lain. Kita tandemkan, kita alignmentkan. Kira-kira scaffoldnya ini bisa memenuhi dari database atau tidak. Dari database kita matchingkan. Nah, dari interaksi fungsional ini, kemudian kita identifikasi farmakofornya. Kita gunakan untuk virtual screening, untuk mencari seleksi virtual hitnya. Selanjutnya, setelah itu kita ketahui apakah dari konformasi molekul ini, molekul target dengan baik ini. Dia keterkaitannya itu dari pucat aplikasinya. Kita gunakan sebagai dari scaffold yang ada, memiliki hidrofobik area yang sama, aromatiknya sama, atau memiliki hidrogen pun, hidrogen donornya pada area keberapa. Pada yang identiti dengan si farmakofor senyawa kita tadi. Dari sini nanti kita uji dengan molekular docking, kemudian kita cari primary hit-nya dan identifikasi dan optimasi. Dengan cara apa? Bahwa senyawa yang kita cari itu biasanya feature-nya itu ada beberapa. Dari senyawa-senyawa tersebut, feature-feature senyawa itu, kita cari AUC dan ROC-nya. Nah, kalau dari sini, ini aplikasi dan tools-nya, ada dengan Palmer, Parmaper, ada Parmagis, ada Bumersing Parma, dan lain sebagainya. Yang saya gunakan menggunakan Ligandscope dan bisa untuk mengetahui bagaimana sih farmakofor tersebut bisa kita ketahui. Nah, ini urutan atau flow terkait database, kemudian dari database kita refining modelnya. Ini refining model database-nya. Kita ambil dari sini, kita screening-kan ke database screening. Ini dari database, conformer sampling-nya. Kalau yang dari saya ini kan terkait main protease. Dari protease dia punya ligan seperti ini. Ligannya punya ini si farmakofornya. Dari farmakofor ini kita gabungkan ke data searching. Ini kan ada database conformer sampling, database searching-nya. Di sini men-screening dengan sendiri, kira-kira model yang cocok dengan data yang ada di sini, dengan data yang ada di sini, ini yang mana? Kita Waktunya. Tidak, waktunya habis. Baik. Ini sudah selesai, Bu Bida. Baik, terima kasih. Ya, oke. Okay. Terima kasih untuk reminder-nya. Nah, ini feature-nya. Dari LBDD kita cari AUC dan ROC. AUC dan ROC kita harusnya 100% dan EF-nya 1%. Ya. Ini top kompon dari LPDD, kita hasilkan 15 kompon terkait protease tadi, sebagai inhibitor protease. Dan ini untuk case clinical approve 5 alpha reductase inhibitor, secara in silico ternyata dengan bisa kisar
bisa kita lakukan terkait ada 6 turunan dari 5 alfa reduktase. Ini ada yang sudah dirilis approved di pasaran, ada atanazapir, ada sabinafir, idinafir, dan ritonavir. Baik, teknologi yang bisa kita ambil pada pagi ini dengan dan discovery pada semua molekul bisa beberapa pendekatan untuk mengevaluasi bagaimana suatu penyakit dan terapeutik yang ada kita lakukan dengan menggunakan CADD yang ada saat ini. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bu Rida. Terima kasih, Bu Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menarik sekali, Bu. Sebenarnya kalau saya sih pengennya di ini ya, waktunya diperpanjang. Ya, tapi ya, mohon maaf, ini ada satu lagi pembicara yang mungkin bisa melengkapi lagi dari materi yang disampaikan Bu Fadila. Baik, mungkin untuk yang pembicara kedua, saya undang Ibu Dr. Ayu Masita. Sebelumnya mungkin saya akan bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Beliau adalah dosen di Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin dan sekarang sedang menjalani program postdoc di pusat kami, yaitu Pusat Riset Vaksin dan Obat. Pendidikan S1, S2 dijalani di Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin dan S3-nya di Ilmu Kedokteran Universitas Hasanuddin. Kemudian sekarang pernah juga melakukan pekerjaan di Badan POM Makassar ya pada tahun 2017-2018. Publikasi sudah banyak juga yang terbit berkaitan dengan tema tentang molecular modeling dan bioinformatik. Mungkin di sini ada di Marine Drug, di Frontier in Nutrition dan Antibiotic ya. Mungkin demikian mungkin perkenalannya dan waktu saya persilakan pada Bu Ayu untuk membawakan tentang interface between medicinal chemistry and structural biology. Terima Bu Ayu, siap ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Firdayani sekaligus host researcher saya di Pusat Riset Vaksin dan Obat BRIN. Dan juga yang kami hormati Bapak Kepala Riset Pusat Vaksin dan Obat, Bapak Master Ye Universitas Putra, dan juga terima kasih kepada Ibu Dr. Fadila atas penjelasan terkait materinya yang begitu detail, yang berikan pencerahan bagi kami sebagai peneliti baru di bidang ini. Baik, di sini izinkan saya untuk sedikit berbagi terkait materi mengenai medicinal chemistry and structural biology. Mungkin izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, Bapak-Ibu, di sini saya akan mempresentasikan terkait interface between medicinal chemistry and structural biology. Sebelumnya telah disinggung oleh Bapak Kepala Pusat Riset Vaksin dan Obat bahwa salah satu bidang yang berperan penting dalam proses drug discovery adalah medicinal chemistry. Di sini juga telah disinggung lebih detail lagi oleh Ibu Dr. Fadila terkait bagaimana sih langkah-langkah dalam proses penemuan obat itu, utamanya dalam aplikasi penggunaan komputer dalam proses drug discovery. Dan di sini izinkan kami untuk sedikit melengkapi terkait apa yang kami ketahui dalam bidang medicinal chemistry. Berikut adalah outline untuk presentasi kami pada hari ini bahwa apa sih itu kimia medisinal dan 4 jalan terkait medicinal chemist dalam penemuan drug discovery serta akan menekankan juga terkait lead compound. Tadi sudah disinggung lebih detail juga oleh Ibu Dr. Fadila terkait penemuan hit to lead compound. Selanjutnya, setelah penemuan lead compound, nanti akan dilakukan lead modification and optimization. Dan di sini juga kami akan menyampaikan sedikit tools, bioinformatics tools yang kami ketahui serta database commonly yang sering digunakan dalam medicinal chemistry untuk penemuan obat. Baik, ini tadi pada saat sambutan telah disinggung juga oleh Bapak Kepala Pusat Riset bahwa
dalam proses penemuan dan pengembangan obat membutuhkan waktu yang sangat panjang dari target selection, kemudian lead discovery, and medicinal chemistry, in vitro study, and in vivo and clinical trials. Dan tugas sebagai medicinal chemistry di sini adalah mencakup terkait penemuan lead compound sebelum dilakukannya in vitro and in vivo study. Apa sih itu medicinal chemistry? Berdasarkan International Union of Pure and Applied Chemistry, dikatakan bahwa medicinal chemistry itu merupakan suatu disiplin ilmu, cabang dari ilmu kimia yang melibatkan invention, discovery, kemudian planning dan identifikasi, serta preparasi dan interpretasi dari mekanisme molekuler dari suatu senyawa aktif. Juga dapat dilihat bahwa kimia medisinal itu berperan penting dalam drug R&D, dan juga merupakan cabang ilmu yang mencakup banyak multidisiplin ilmu seperti mengcover kimia organik, kemudian biochemistry, farmakologi, information technology, and molecular and structural biology. Nah, di sini ada 4 cara yang sering dilakukan oleh medicinal chemistry dalam penemuan drug penemuan obat. Yang pertama adalah lead compound discovery. Tadi dari penjelasan pemateri sebelumnya telah jelaskan secara detail terkait penemuan lead compound berbasis komputer. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah setelah kita menemukan lead compound, langkah apa selanjutnya adalah kita lakukan sintesis compound. Di sini setelah penemuan lead compound nantinya, kemudian lanjutkan dengan proses sintesis obat, kemudian kita nanti lakukan modifikasi, dan juga bagaimana terkait discovering and selecting targets. Jadi secara singkatnya, untuk in silico at first stage itu ada dari hit to lead, kemudian lead compound, and also then lead optimization. Kemudian nanti akan dilakukan modifikasi terkait lead yang kita temukan tadi. Nah, di sini terkait lead compound, setelah kita identifikasi target biological untuk penyakit tertentu, misalnya seperti yang saat ini kami lakukan adalah untuk penyakit penemuan kandidat obat hepatoprotektor. Nah, di sini setelah kita melakukan tadi virtual screening melalui pendekatan in silico ataupun molecular docking, nanti akan ditemukan beberapa hits. Nah, beberapa hits ini nanti yang tadi ditemukan melalui heterotrophic screening ini nanti akan dievaluasi lebih lanjut apakah dia suitable sebagai obat. Jadi tadi sudah dijelaskan juga adanya namanya drug likeness berdasarkan misalnya Levinsky rule of five ataupun kita melihat dari profil atomnya. Kemudian proses inilah nanti kita namakan sebagai lead identification. Kemudian lead compounds ini kemudian nantinya akan diimprove sebelum kita melangkah ke stage selanjutnya. Nah, dari penemuan lead compound ini, sebelum kita lakukan compound synthesis ataupun drug synthesis, nah di sini kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu gugus farmakofor. Ini merupakan hal yang sangat krusial ataupun merupakan salah satu langkah yang perlu kita perhatikan dalam proses compound synthesis. Karena adanya gugus farmakofor ini merupakan active part ataupun set aktif untuk molekul di mana bagian inilah nanti akan berinteraksi secara langsung dengan biological target. Kemudian, farmakofor ini sendiri merupakan kunci dari drug discovery and development. Di sini sebagai contoh, kami mengangkat, di sini Ibu, Bapak-Bapak, ataupun para hadirin bisa lihat terkait contoh yang kami ambil adalah farmakofor dari senyawa morfin. Di sini dapat dilihat bahwa morfin memiliki beberapa gugus farmakofor, dan dapat dilihat adanya gugus tersel alkil amin, kemudian adanya alkil chain ini juga dapat mempengaruhi kelarutan. Akibatnya dengan adanya dapat mempengaruhi kelarutan ini bisa jadi nantinya akan meningkatkan efektivitas dari morfin itu sendiri sebagai analgesi ataupun sedasi. Di sini juga dapat dilihat bahwa senyawa morfin ini memiliki 4 atom dari cincin aromatiknya. Dapat lihat di sini bahwa ketika kita melakukan modifikasi pada bagian gugus farmakofor ini, nantinya akan berinteraksi dengan reseptor opioid pada tubuh kita, yang kemudian akan mengaktivasi signaling kaskade yang akan menghasilkan efek analgesi dan sedasi. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita identifikasi gugus oxofor. Jadi selain gugus farmakofor, juga ada namanya gugus oxofor. Gugus oxofor ini juga sama halnya dengan farmakofor, merupakan sisi lain dari lead compound yang kita bisa modifikasi dalam
dan nantinya dapat kita modifikasi dalam sintesis obatnya, apakah dia dapat menurunkan ataupun meningkatkan effectiveness dari lead compound tersebut. Sehingga Google Oxford ini nantinya mengungkapkan informasi terkait structure and binding to the target. Jadi di sini kami kembali mengangkat contoh terkait morfin, bahwa kebanyakan itu para medicinal chemist mensintesis suatu obat itu dari hasil lead compound yang telah diperoleh tadi berdasarkan hasil dari heterotrope screening ataupun misalnya tadi hasil dari molecular docking ataupun in silico. Nah, di situ biasanya kita sintesis dengan senyawa ataupun senyawa tersebut yang mirip dengan analognya, mirip dengan lead compound, nanti diharapkan memiliki aktivitas yang lebih baik dibandingkan varian drug-nya. Jadi di sini misalnya kita lihat bahwa ketika morfin kita lakukan modifikasi pada struktur morfin, misalnya tadi disebut bahwa adanya gugus tersial alkil amin. Nah, kita di sini misalnya sintesis dengan mengattach gugus misalnya pas bensil di sini untuk fentanyl, itu menghasilkan 100 kali lebih poten sebagai adiktif, sebagai senyawa analgesik dan sedatif. Nah, di sini juga bisa dilihat ketika kita tambahkan gugus sulfur pada tadi kita modifikasi pada chain alkil aminnya itu, nah akan menghasilkan senyawa yang disebut sebagai sulfentanil, menghasilkan aktivitas biologi 500 lebih poten dibandingkan dengan morfin. Dan juga ternyata dilihat juga di sini bahwa ketika kita modifikasi struktur morfin pada gugus tersel alkil aminnya juga itu bisa jadi bahkan memiliki aktivitas yang sama. Jadi inilah pentingnya mengapa kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu gugus farmakofor dan oxofor dalam proses lead modification. Karena hal itulah nantinya yang akan membantu kita untuk bahwa apakah senyawa tersebut merupakan senyawa yang memiliki aktivitas yang lebih baik dibandingkan parent drug-nya. Kemudian setelah dilakukannya lead modification, kita lanjut ke lead optimization. Setelah modifikasi lead compound, kemudian di sini kita melakukan lead optimization melihat dari aspek farmakodinamik dan juga farmakokinetik. Di sini untuk farmakodinamiknya itu dan farmakokinetiknya biasanya dilihat tadi melalui profil ADME-nya. Bahwa untuk profil ADME itu sendiri yang mencakup terkait absorpsi, distribusi, kemudian metabolisme dan juga eliminasi merupakan salah satu physical properties yang sangat berpengaruh terkait struktur kimia pada suatu obat. Nah, di sini juga telah banyak dilakukan dalam proses penemuan obat setelah dilakukan tadi filter screening, kemudian kita seleksi lagi melalui proses drug likeness, kita lihat apakah memenuhi Lipinski of Rule of Five, kemudian kita juga lihat dari ADME profilnya. Nah, di sini juga bisa mencakup terkait toksisitasnya. Setelah itu nanti kita lakukan proses sintesis obat. Nah, di sini kami akan menyampaikan sedikit tools yang kami ketahui yang mencakup terkait bioinformatics yang sering digunakan dalam proses drug discovery. Nah, yang pertama di sini tadi juga sering disebut oleh pemateri pertama bahwa ada namanya KEGG. Nah, di situ KEGG merupakan salah satu database resource untuk memahami high level function dan juga bagaimana sistem biologi pada suatu obat. Jadi di sini sebelumnya kami sendiri umumnya menggunakan PyMOL untuk visualisasi hasil docking, kemudian juga biasa menggunakan SwissPDB Viewer dan juga Discovery Studio. Jadi ini merupakan beberapa tools ataupun database yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam proses drug discovery. Kemudian juga tadi disebut adanya PubChem ataupun PubMed, kemudian PDB atau Protein Data Bank, ataupun juga kita bisa download dari RCSB. Nah, di sini juga sebagai tambahan ada beberapa tools yang biasa digunakan untuk database untuk penemuan obat. Misalnya kita gunakan
Chemdrow. Ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi para Bapak Ibu yang bekerja di bidang medicinal chemistry seperti Chemdrow, kemudian Marvin Sketch dan juga Chen Spider, kemudian Park Chen dan juga Chamble. Nah, ini Chamble merupakan salah satu chemical database berbasis website yang biasa Bapak Ibu gunakan atau kita akses secara gratis untuk melihat database terkait molekul bioaktif dengan drug-like properties-nya. Jadi di sini kita bisa gunakan Chamble dan juga baru-baru ini Bapak Ibu bisa juga lihat salah satu database yang saat ini sudah diluncurkan oleh Schrödinger. Schrödinger merupakan salah satu perusahaan yang berkelut di bidang medicinal chemistry, di mana biasanya itu dia menggunakan Lab Designer. Jadi Lab Designer itu juga merupakan salah satu database yang bisa kita gunakan dalam proses drug discovery. Nah, di sini kami juga menyampaikan terkait bioinformatics tools untuk predicting metabolism. Mengapa kami mengangkat ini sebagai salah satu materi pada kegiatan hari ini? Karena salah satu aspek dalam proses penemuan obat, nah kita itu tadi harus mengetahui bagaimana sih metabolisme dari lead compound yang kita peroleh. Jadi biasanya ada beberapa tools yang digunakan dalam in silico system untuk memprediksi bagaimana metabolisme dari suatu obat. Nah, di sini adalah yang pertama SmartSIP. Jadi SmartSIP ini bisa Bapak Ibu akses secara gratis, merupakan aplikasi berbasis website. Nah, di sini nanti kita bisa menganalisis ataupun memprediksi senyawa metabolisme dari lead compound yang kita peroleh. Jadi nanti di sini kita hanya cukup memasukkan SMILES, info dari lead compound yang kita peroleh, ataupun menggambar secara langsung strukturnya di website-nya, kemudian nanti akan muncul hasil yang seperti ini, sehingga kita bisa mengetahui bahwa set of metabolism-nya itu pada struktur yang mana. Untuk SmartSIP itu sendiri, dia mencakup untuk cytochrome P450 dengan isoform 3A4, ataupun CYP2C, ataupun CYP2D6. Jadi untuk penggunaan SmartSIP ini biasanya telah banyak diaplikasikan dan juga sudah banyak publish di jurnal ACS Medicinal Chemistry Letters. Kemudian ada juga namanya Biotransformer. Biotransformer merupakan comprehensive computational tools untuk metabolisme small molecule di mana kita dapat memprediksi metabolite dari lead compound yang kita analisis. Untuk Biotransformer itu sendiri merupakan kombinasi dari machine learning approach dengan knowledge-based approach untuk memprediksi metabolisme dari small molecule. Jadi itu berdasarkan dari human tissue ataupun misalnya dari jaringan hati, kemudian dikombinasikan dengan human gut as well as the environment. Jadi di sini untuk Biotransformer itu sendiri juga dapat memberikan informasi terkait secondary metabolism dari lead compound yang kita analisis tadi. Berikut merupakan hasil dari contoh hasil dari analisis menggunakan Biotransformer. Jadi semua tools yang saya sampaikan tadi ini merupakan tools yang gratis berbasis website yang Bapak Ibu bisa akses secara gratis. Di sini ketika sama dengan SmartSIP, tadi untuk Biotransformer itu juga dilakukan analisis prediksi metabolit. Cukup menggambarkan strukturnya ataupun memasukkan SMILES-nya, nah, nanti akan muncul di running, nanti akan muncul beberapa metabolite yang akan memungkinkan merupakan metabolite yang menjadi metabolite dari gugus dari lead compound yang kita analisis. Jadi misalnya untuk kita melakukan analisis terhadap senyawa morfin, kemudian kita gambar struktur morfin pada website tersebut, nanti akan muncul beberapa metabolite-metabolite yang memungkinkan itulah nanti metabolite dari hasil lead compound yang kita peroleh. Kemudian di sini juga merupakan salah satu website berbasis web berbasis website, yaitulah Way to Drug. Way to Drug ini merupakan salah satu website untuk memprediksi
site of metabolism. Jadi sama halnya dengan biotransformer, tetapi di sini untuk way to drug itu sendiri, dia lebih terkait bagaimana sih metabolic reaction dari obat yang kita analisis. Misalnya, apakah dia aliphatic and aromatic hydroxylation, kemudian NO glucuronidation ataupun oxidation and dealkylation or dan dealkylation. Jadi inilah beberapa tools yang biasa kita gunakan dalam proses medicinal, dalam proses drug discovery, dan ini juga beberapa tools yang biasa digunakan dalam predicting set of metabolism. Jadi semuanya ini tadi bisa kita akses secara gratis yang nantinya sangat membantu dalam proses penemuan dan pengembangan obat. Tadi sudah jelaskan secara lebih detail oleh pemateri pertama terkait bagaimana sih dalam proses penemuan lead compound. Jadi nanti di sini tadi yang kami sampaikan adalah bagaimana langkah selanjutnya setelah kita memperoleh lead compound, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam melakukan proses sintesis obat. Misalnya tadi kita identifikasi gugus farmakofornya, kemudian gugus oksofornya dalam proses sintesis obat yang nantinya diharapkan memiliki aktivitas yang lebih baik dibandingkan dengan parent drug-nya. Jadi mungkin itu saja cukup dari kami. Kami kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu. Bu Fadilah, apakah bisa sudah bisa masuk? Baik, Bapak Ibu, mungkin pertanyaan sudah cukup banyak juga di Q&A answer ya. Ibu Fadilah, gimana? Sudah masuk lagi? Tadi terpental. Baik, mungkin saya bacakan dulu pertanyaan yang ada ya. Untuk ini sayangnya masih anonim ini. Apakah slide materi akan di-share? Jadi mungkin bisa kami jelaskan bahwa materi tidak kami share secara umum ya. Mungkin untuk lebih jelasnya mungkin bisa dibuka lagi recording di YouTube karena sudah tersedia di link YouTube juga. Untuk pertanyaan kedua, pada slide untuk pemilihan biomarker yang menggunakan gen ontologi, bagaimanakah caranya? Mohon masukannya. Terima kasih. Ini Bu Fadilanya kebetulan tadi bilangnya terpental, ini putus koneksinya. Mungkin saya lewat dulu ya pertanyaan yang kedua. Yang pertanyaan ketiga mungkin bisa dijawab juga oleh Dr. Ayu. Sejauh ini, sepanjang pengalaman narasumber, apakah ada keterbatasan dalam computational drug discovery sampai FDA approval? Mungkin Bu Ayu bisa baik, bantu Ibu menjelaskan. Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan kedua. Bagaimana sih terkait keterbatasan dalam computational drug discovery sampai adanya FDA approval? Tentu saja bahwa dalam proses penemuan obat tadi telah dijelaskan bahwa banyak membutuhkan waktu yang sangat panjang, dan dengan adanya bantuan CADD ini dapat mempersingkat waktu proses penemuan obat. Akan tetapi dalam suatu disiplin ilmu tentu saja memiliki banyak beberapa kelemahan. Namanya pada proses penemuan obat menggunakan CADD tadi bahwa kita biasanya itu dalam proses penemuan obat, misalnya tidak semua keterbatasannya adalah tidak semua protein target yang kita harapkan itu sudah tersedia protein structure-nya. Jadi tadi salah satu caranya adalah seperti yang telah dijelaskan juga oleh pemateri pertama, ketika salah satu keterbatasannya itu adalah itu bahwa tidak semua protein structure-nya tersedia, sehingga kita perlu cara lain dalam menemukan
protein target untuk lead compound yang kita akan analisis. Misalnya tadi dengan melakukan molecular modeling terkait protein structure yang akan kita gunakan. Jadi sejauh pemahaman kami, salah satu keterbatasannya adalah itu bahwa tidak semua protein structure-nya itu tersedia. Tidak semua protein structure-nya itu sudah kita ketahui. Mungkin itu saja dari saya, Ibu. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, berapa nilai binding affinity yang bagus? Bisa dibantu jawab juga, Ibu Ayu? Baik, Ibu. Terima mungkin kasih. Mungkin prediksi ya di sini. Iya. Binding affinity. Terkait binding affinity yang bagus itu, kita harusnya dalam proses molecular docking ataupun in silico, bagaimana mengetahui binding affinity yang bagus. Nah, inilah perlunya ada namanya native ligand ataupun positive control. Nah, jadi adanya positive control nanti yang kita bisa membandingkan adanya nilai binding affinitasnya dengan positive control. Jadi misalnya ketika kita melakukan misalnya dalam penelitian yang kami lakukan adalah analisis molecular docking terkait emodin sebagai hepatoprotektor. Nah, kita di sini lakukan gunakan emodin sebagai misalnya positive control, kemudian kita gunakan derivat emodin yang nanti akan kita analisis sebagai lead compound. Jadi misalnya binding afinitas emodin adalah 98 minus 98 kilokalori per mol. Nah, otomatis binding afinitasnya itu harus lebih kecil dari positive control. Jadi untuk mengetahui nilai binding afinitasnya, kita harus menggunakan positive control ataupun native ligand. Begitu, Ibu. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan berikutnya mungkin dari Maya. Saya sementara mensintesis oligopeptida dengan bobot molekul 1-3 kilodalton. Apa memungkinkan saya melakukan molecular docking atau dynamic, dan bagaimana saya memutuskan PDB ID-nya? Bisa dibantu jawab juga, Ibu Dila udah masuk belum ya? Belum ya. Ayo bisa bantu jawab lagi. Baik, Ibu, saya akan oligopeptida. Terkait oligopeptida, pertanyaan nomor 4, bagaimana cara memutuskan PDB ID yang akan digunakan dalam proses molecular docking? Sebelumnya sebagai yang kami ketahui, untuk memutuskan protein target ataupun struktur dari 3D structure dari protein yang akan kita gunakan, misalnya di sini untuk analisis sintesis oligopeptida, salah satu syaratnya itu adalah protein structure-nya itu memiliki resolusi yang rendah. Jadi semakin bagus resolusi, semakin kecil resolusinya, nah itu merupakan salah satu protein target yang bisa kita gunakan. Jadi misalnya untuk penggunaan protein target dengan resolusi misalnya kita dapatkan di RCSB ada yang 3 angstrom ataupun 1,5 angstrom, sebaiknya kita gunakan yang 1,5 angstrom. Karena semakin kecil resolusi, maka akan semakin bagus hasil molecular dockingnya nanti. Mungkin saja dari kami, Ibu. Terima kasih. Tidak masalah dengan oligopeptida ya, bukan small molecule yang senyawa obat. Apakah sama saja gitu? Oh iya, Bu. Baik, terkait untuk oligopeptida, ini tadi yang kami jelaskan secara keseluruhan, aspeknya secara keseluruhan, bahwa untuk protein structure-nya itu lebih bagus yang memiliki resolusi rendah. Jadi secara keseluruhan itu syaratnya itu bahwa ketika kita ingin melakukan molecular docking, maka sebaiknya kita memilih protein target dengan resolusi yang lebih kecil. Nanti diharapkan dapat menghasilkan hasil yang optimal. Jadi terlepas dari apakah dia oligopeptida ataupun misalnya protein yang lain, salah satu syaratnya itu tadi terkait resolusi dari protein structure-nya. Itu yang kami kata, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana melakukan validasi terhadap hasil molecular docking? Mungkin bisa dibantu jawab juga, Ibu Ayu. Baik, Ibu. Di sini saya akan coba menjawab terkait pertanyaan nomor 5, bagaimana melakukan validasi terhadap hasil molecular docking. Dalam proses
maaf, dalam proses molecular docking, tentu saja kita butuhkan validasi. Jadi sebelum kita melangkah ke proses selanjutnya, sebaiknya kita lakukan validasi terlebih dahulu. Jadi validasinya itu dengan cara mengukur nilai RMSD. Nah, jadi untuk melihat apakah metode yang kita gunakan adalah sudah valid atau tidak, kita berdasarkan dari nilai RMSD yang kita peroleh. Syaratnya untuk nilai RMSD itu adalah kurang dari 2. Jadi misalnya kita melakukan docking, kemudian kita dapati bahwa RMSD dari native liganya lebih dari 2, maka itu kemungkinan tidak valid, maka kita harus melakukan docking ulang dengan metode yang lain. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Bu Dila sudah masuk ya? Sudah, Bu Dila. Oh iya, nggak apa-apa. Ini sudah ada beberapa pertanyaan nih, Ibu. Baik. Ini untuk saya balik lagi ya ke pertanyaan nomor 2. Pada slide untuk pemilihan biomarker yang menggunakan gene ontologi, bagaimanakah caranya? Mohon masukannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya terkait pemilihan biomarker ya. Jadi untuk pencarian biomarker biasanya itu kan kita mengenal gene ontologi, ada David dan sebagainya. Maka untuk pemilihan biomarker biasanya salah satu cara yang kita lakukan itu dengan menggunakan protein-protein interaksi. Ya, dengan menggunakan cytoscape. Dari cytoscape itu kan ada atau DEG, DEG itu differential expression gene. Ya, dari differential expression gene itu nanti dia mengetahui bagaimana pola ekspresi dari suatu target yang kita gunakan. Nah, hubungannya nanti kan dia akan menghubungkan tuh bitwinness-nya berapa, skornya berapa. Biasanya yang kita gunakan untuk memilih biomarker itu kita ada p-value-nya. P-value-nya biasanya yang paling 0,99 gitu ya. 0,99 berarti mendekati 1. Kalau kita 0,95 itu masih banyak biasanya. Jadi karena database, karena berdasarkan based on database ini kan banyak sekali dari riset-riset orang lain itu biasanya dimasukkan ke database, bisa ke GenBank, itu bisa ke KIGG atau proteom ataupun disgenet atau dari biogen, itu biasanya menggunakan itu. Nah, caranya ya mau nggak mau kita lakukan PPI tadi. Nah dari interaksinya, contohnya tadi PI3K. Nah, PI3K itu yang paling berdekatan itu dengan apa? Oh, ternyata IRS tadi berdekatan dengan IRSR ya, reseptor ya. Insulin reseptor berdekatan, paling berdekatan dengan PI3K. Jadi PI3K ini yang biasanya biomarkernya yang akan kita gunakan. Nah, demikian juga kalau kita mau untuk mengetahui marker dari breast cancer. Apakah dari breast cancer itu dia BRCA atau apa? Sama halnya. Kita gunakan itu dulu. Kita matching-kan dari gen markernya semuanya, hasil sequencing. Di database kita tarik. Kemudian database satu yang kita matching-kan. Artinya kita matching-kan, kita interaksikan dulu. Mana yang paling memiliki bitwinness yang paling berdekatan, itu yang kita gunakan sebagai marker, yang marker ini nanti kita sebagai gunakan sebagai gen target. Demikian, Bu Fida. Oke, terima kasih. Jelas cukup ya. Mungkin pertanyaan berikutnya, Bu. Dari Maulida, lajing apa saja yang dipakai di cytoscape untuk analisis PPN network dan relasinya dengan database terkait? Untuk sistem biologinya, apakah menggunakan computational model tertentu? Oke, ini yang pertanyaan nomor yang berapa? Maulida nomor berapa ya? Ya, untuk bisa. Yang untuk itu ya cytoscape. Biasanya cytoscape itu cytoscape, data. Ya. Ya, yang bisa kita lakukan di cytoscape. Cytoscape itu kan sebagai programming algoritma ya. Jadi dia sebagai machine learningnya. Yang bisa kita gunakan intinya itu kita kalau SMILE pasti bisa. Ya. Yang bisa disemailkan itu apa saja, bisa senyawa, bisa gen, bisa protein, itu disemailingkan semuanya. Filenya bentuknya sama, itu nanti yang akan dari machine learning itu kan biasanya menggunakan suatu program atau suatu contohnya menggunakan Hidden Markov kah atau apa gitu ya. Nah, dari situ nanti file yang sama itu akan dimatchingkan.
memiliki interaksi dengan apa dari database. Karena menggunakan machine learning, jadi yang penting filenya bisa diubah dalam bentuk yang sama, dalam bentuk stringnya contohnya, itu nanti bisa kita lakukan BPI. Gitu ya. Ada lagi Kak Bu Fida? Baik. Bu Maulidanya mungkin sudah cukup sih kalau menurut saya. Mungkin kita lanjut lagi ke Pak Gita Syahputra. Dok Dila, apakah proses drug discovery obat harus melalui PPI atau network pharmacology? Bisakah langsung dilakukan docking kemudian dynamic? Apa kelebihan dari PPI tersebut? Baik, terkait pertanyaan dari Pak Gita. Jadi kenapa sih kita harus melakukan PPI? Sebenarnya tidak harus menggunakan PPI. Akan tetapi untuk mengetahui target yang jelas, karena kan suatu disease kita kan harus tahu jelasnya sampai sejauh mana sih. Kita tahu mekanismenya, ya. Biar kita tidak sia-sia, biar kita ada dasarnya pemilihan reseptor atau target, maka kita perlu menggunakan PPI. Sebenarnya nggak harus, akan tetapi untuk biar ada studinya, ada saintifiknya, kita berdasarkan apa pemilihan itu, sebaiknya menggunakan PPI. Itu kelebihan PPI di situ. Kenapa? Karena PPI itu dari database yang sudah dilakukan secara wet lab dan sudah dilaporkan. Jadi terkait mekanisme dari suatu target itu terhadap disease itu akan sudah kita ketahui lebih lebih baik lagi informasinya. Demikian Bu Fida. Ya, terima kasih. Lanjut ya. Ke Bu Dila aja deh ini. Tetap ya. Untuk menemukan target protein yang baik berdasarkan metode docking yang perlu diperhatikan baik secara structure based maupun ligand based. Nah, ini pertanyaan awalnya di mana ya? Mana ya pertanyaannya? Nomor 9. Iya. Oh, gini. Oh, paling ini gini, bagaimana cara menentukan untuk pemilihan ya? Iya. Mau pemilihan targetnya. Iya. Mau pemilihan ligand based atau structure based gitu kan ya. Jadi ini tergantung dari suatu disease yang akan kita ketahui. Contohnya sarkof. Sarkof kemarin itu kan belum diketahui nih obatnya apa. Berarti kita melakukan ligand based dengan pendekatan apa? Drug repurposing atau KISAR gitu ya, atau pharmacophore. Sehingga kita menghasilkan si obat azitromisin bisa kita gunakan sebagai itu. Itu pendekatannya tergantung dari suatu case pemilihan obat tersebut. Akan tapi kalau memang kita sudah tahu, oh ternyata kita untuk kanker kolorektal itu sudah terjadi mutasi terhadap 5-fluorouracil. Apa yang kita lakukan? Berarti kita menggunakan pendekatan structure based. Kira-kira dari struktur tersebut yang sudah mutasi itu mengalami apa? Hidrofobisitas atau hidrofobis atau hidrofilik atau sifat dari yang mutasi itu sifatnya apa? Kita ubah terhadap si senyawa kita nanti. Kira-kira penggunaannya secara struktur based dia bagaimana? Itu. Demikian berbeda. Baik, ya, terima kasih. Lanjut ya Bu, ke dynamic nih. Apakah aplikasi GROMEC tidak akan menyebabkan interaksi yang bertolak belakang terhadap aplikasi pemodelan yang sudah terinstal sebelumnya di komputer? Oke, baik. GROMEC. Pertanyaan. Untuk GROMEC sebenarnya enggak ya? Kalau tergantung ini. Jadi ada kalau kita mau menginstal suatu software itu kan pasti ada. Itu ada syarat-syaratnya apa saja. Nah, kalau memang ada tertentu, contohnya ada kita sudah mendownload atau kita menginstal juga antivirus, biasanya itu nggak mau. Tapi kalau memang terkait betul belakang terhadap aplikasi pemodelan yang sudah terinstal, itu tergantung, itunya juga tergantung softwarenya juga. Kita lihat memang softwarenya yang sudah teraplikasi di situ, ada yang memang dia tidak mau. Kenapa? Karena ada salah satu programnya yang memang dia berinteraksi dengan software yang lain. Jadi kalau GROMEC saya kira enggak ada. Mungkin nanti perlu ada yang diotak-atik sebelum untuk menginstal itu perlu dilakukan itu lagi. Sebelum menginstal GROMEC-nya itu di mungkin di sequence-nya atau apa nanti bisa dilihat lagi. Ya. Ya. Baik. Mudah-mudahan cukup ya Pak Muhammad Anugrah Alam Waris. Berikutnya ya Bu, pertanyaan ya, buat Dokter Bu Dila. Mohon Ibu berkenan untuk menyebutkan dengan runut
tahapan awal yang harus dilakukan, serta seluruh software yang digunakan dalam proses drug discovery untuk menemukan target protein. Oh, ini. Ini udah tadi ya, untuk menemukan target protein yang baik, udah ya. Nah, iya. Itu urutannya, Bu, dan software-software yang digunakan. Baik urutannya ya. Pertama berarti kita lakukan PPI dulu. Kalau memang mau urut-urutan PPI, PPI itu berarti software-nya nanti ada cytoscape, ada string, ada reaktom, ada KIGG, nanti banyak lagi di situ ya. Silakan nanti bisa sambil baca-baca, atau nanti bisa kontak, atau nanti bisa berkomunikasi dengan berbeda, dan nanti bisa diskusi ya dengan saya juga boleh, silakan. Nah, setelah dilakukan PPI, ketemu target, berarti kita lakukan molecular docking. Docking berarti software-nya apa saja? Docking berarti bisa autodock, tergantung dari yaitu alatnya yang ada, software yang ada. Ya, setelah didockingkan, baru kita lakukan molekular dynamic. Molekular dynamic bisa kromik dan sebagainya yang saya sebutkan tadi. Demikian Bu Beda. Ya, baik. Mungkin bisa dibaca juga apa didengarkan lagi tadi. Sebenarnya sudah runut sih kalau menurut saya. Ya, nanti dibaca, didengarkan lagi ya rekamannya. Mungkin ini lanjut Bu Ayunya lagi izin dulu sebentar, jadi di sama Ibu Dila aja dulu ya, ya gantian. Ya. Apakah ada database yang bisa digunakan untuk mengekstrak drug-drug interaction atau DDI? Oke, baik. Ya, ini biasanya kita menggunakan PPI juga, karena drug-drug interaksi biasanya kita yang tadi asal bisa dikonversi ke dalam bentuk stringnya, itu bisa kita gunakan. Menggunakan cytoscape juga itu. Ya. Dari database-nya apa? Dari Zinc bisa, dari NCI bisa, dari database DB bisa. Yang penting dia memiliki, dari kalau memang nggak ada, kita converter. Menggunakan OpenBabel dan sebagainya. Yang bisa untuk mengkonversi dalam bentuk database tersebut, kita konversi agar bisa dibaca oleh si cytoscape atau Lewis string. Ini lanjut nih Bu, apakah ada mekanisme khusus untuk mereduksi DDI RED? Untuk mereduksi biasanya yang kita masukkan di keywordnya. Sebelum kalau kita tapi kan banyak keywordnya yang kita masukkan tuh harus itu harus apa spesifik? Maunya kemana? Iya, ada lebih spesifik itu beda. Oke, Bu Ayu, apa sudah bergabung lagi? Sudah Ibu. Oke. Ini ada pertanyaan untuk Bu Ayu. Apakah ada kendala mendasar dalam proses in silico yang Ibu kerjakan? Apakah bisa berkolaborasi dalam riset terkait kimia medisinal? Dari Pak Andi Trihadi Kusuma. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait kendala mendasar dalam proses in silico, tentu saja seperti yang telah kami sebutkan bahwa dalam proses penelitian, khususnya dalam in silico yang kami kerjakan, ada beberapa kendala. Utama itu misalnya saat validasi metode docking. Jadi misalnya itu validasi kita tadi kan harus syaratnya kurang dari 2. Namun ketika kita lakukan proses in silico ataupun molecular docking dan didapatkan validasinya ternyata sangat besar nilai MSD-nya. Nah, di situ kita harus melakukan cara bagaimana agar metode tersebut valid untuk kita lakukan proses in silico. Jadi, biasanya itu kendala utamanya, kendala dasarnya itu pada proses validasi. Kemudian, apakah bisa berkolaborasi dalam riset terkait kimia medisinal? Baik, terima kasih. Kami sendiri dan utamanya di bidang kelompok riset CADD yang diketuai oleh Ibu Firdayani, sangat terbuka untuk kolaborasi dalam bidang kimia medisinal. Jadi mungkin itu dari kami, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut lagi ke MD ya. Salah satu software untuk molekular dynamic adalah program 6D. Apa kelebihan dan kekurangan dari program 6D untuk melakukan molekular dynamic? Terima kasih. Mungkin Bu Dila bisa bantu jawab. Baik, terima kasih Bu Veda. Untuk 6D, 6D itu biasanya kan karena kelebihannya dia server ya, by server. Jadi tidak kita lakukan, kita tinggal memasukkan. Tapi kekurangannya pasti ngantri lama, kita tidak bisa menentukan beberapa nanosecond. Itu kekurangan-kekurangannya 6D. Kalau memang kelebihannya ya memang user friendly karena mudah digunakan.
Itu Bu Bidan. Tadi ada di PPT saya, mungkin bisa dilihat ya, namdi itu apa saja, lam itu apa saja, itunya kelebihan itu. Oke, ada di situ tadi ya. Baik, lanjut lagi ya Bu. Ya. Bagaimana menurut Bu Dila kalau untuk pengambilan kesimpulan akhir, untuk menentukan biomarker yang paling potensial menggunakan Cytohuba, latch in di Cytoscape. Ya, baik. Terima kasih Bu Fida atas pertanyaannya. Boleh, silakan. Jadi menggunakan apapun, intinya itu ya, tapi yang penting kita sudah tahu pipeline-nya. Kita alur-alurnya apa saja. Jadi Cytohuba, itu nanti kan berarti menginteraksikan. Tapi dari situ nanti pasti ada beberapa yang akan keluarkan beberapa biomarker-markernya apa saja. Nah, itu yang penting kita tahu p-value-nya yang kita gunakan berapa, cut-off-nya berapa yang bisa kita gunakan. Nah, itu kita bisa mempertanggungjawabkan atau berdasarkan literatur yang memang sudah menggunakan Cytohuba itu berapa cut-off yang paling banyak digunakan di literatur-literatur. Demikian Bu Fida. Oke, baik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan tapi direct message nih, Bu. Selamat siang Bu Fadila, perkenalkan saya Arif Sartono dari Pusdatin BRIN yang saat ini sedang mengambil S3 di ITB dengan tema Drug Target Interaction menggunakan salah satu algoritma deep learning yaitu Graph Neural Network atau Graph Convolutional Network. Background pendidikan saya IT. Pada slide Bu Fadila tadi ada yang membahas tentang QSAR dengan fit data satu dimensi, dua dimensi, bahkan lima dimensi. Benar lima ya? Mohon ditambahkan penjelasan terkait dimensi tersebut. Dan bila memungkinkan referensi terkaitnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Karena ini yang yang terkait itu ini berarti yang kisarnya ya terkait kisar yang terakhir saya baca memang menggunakan itu kan ada beberapa software apalagi ini dengan neural network sangat memungkinkan karena untuk kisar itu kan kita menggunakan deskriptor mana nanti yang akan memang dalam masuk ke black box itu kan neural network itu nanti ya di situ akan berpasangan dengan siapa tapi yang terpenting kita tahu bahwa si senyawa tersebut kita gunakan nanti sebagai apa. Jadi nanti akan saya kalau memang berkesempatan nanti silakan bisa kontak. Itu mohon maaf di situ saya belum masukkan referensinya dari Interkopen dari buku yang dia dalam bentuk book chapter yang memang membahas untuk kisar yang terakhir itu memang lima dimensi ya. Mungkin tidak dengan mopak itu kan ada beberapa itunya software yang biasa digunakan apalagi kalau dari Pak Arif ini nanti bisa mengalgoritmakan sendiri membuat sendiri suatu algoritma itu lebih bagus lagi dengan neural network yang ada dengan deep learning ini saya rasa lebih bagus dimunculkan itu kira-kira smile-nya bentuknya bagaimana terus nanti kira-kira senyawanya yang akan berinteraksi bagaimana itu kan bisa digunakan oleh orang-orang IT itu. Itu boleh itu. Iya, baik. Sudah sampai 5 dimensi ya. Iya, sekarang kita 3 dimensi belum punya. Iya. Memang perkembangannya cepat kan. Iya, cepat ini. Mungkin ada satu lagi nih Bu dari Pak Nugroho ya. Prof Fadila. Jika sudah punya protein target dan ingin mencari molekul sebagai pengganti ligan protein target, apakah struktur protein target perlu diproses PPI? Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika sudah protein, sebenarnya PPI itu Pak Nugroho fungsinya untuk mengetahui kalau kita pemilihan tersebut ada dasarnya. Tidak pemilihan acak. Berdasarkan literatur ini, literatur berliteratur terkait dengan banyak. Tapi kalau dengan PPI, kita akan tahu, oh ternyata yang saya pilih berdasarkan ini, mekanisme nanti ke sini. Itu sudah jelas. Mohon maaf ini Bu, tadi putus-putus. Halo, Bu Fida. Iya. Halo, Bu Fida. Maaf yang terakhir Fida, itu tadi putus-putus. Saya. Baik. Yang terakhir, Ibu. Iya. Yang terakhir mungkin Bu Fida. Karena pemilihan PPI itu sebenarnya kan untuk mensaintifikkan
pemilihan kita tidak berdasarkan acak atau berdasarkan jurnal ini itu, akan tetapi berdasarkan mekanisme yang ada, database ternyata pemilihan protein target kita itu berdasarkan ini loh, bit-bitnya sekian yang ada di mekanisme KIGG seperti ini, yang sudah pattern preferensi dari mekanisme pada suatu penyakit. Tidak ngajak, tidak fungsinya itu aja sih sebenarnya Pak Nugroho. Demikian Bu Fida. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan yang di sini sudah habis. Kalau masih ada waktu, kira-kira 20 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya langsung, mungkin bisa raise hand. Saya beri kesempatan untuk raise hand. Ada yang mau bertanya langsung? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu. Mungkin ini sebenarnya menarik sekali ya. Cuman memang mungkin untuk pembisa apa lebih jelas bisa sebenarnya kalau online dijelaskan dengan menggunakan software-software yang bisa digunakan langsung gitu ya. Itu menarik sekali menurut saya. Baik, mungkin bila tidak ada lagi pertanyaan yang bisa kita diskusikan untuk kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya Bu Fadila dan Bu Ayu untuk mengisi Scientific Talk pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan juga terima kasih kepada peserta atas partisipasi aktifnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa kita lanjutkan penelitian dan melakukan kolaborasi ya. Ya, amin. Amin ya. Baik, selanjutnya saya serahkan lagi pada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Firda. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita telah menyelesaikan semua rangkaian acara pada webinar hari ini. Terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Untuk webinar berikutnya yaitu bertemakan stem cell. Kami harapkan Bapak Ibu dapat kembali join di webinar berikutnya. Oh ya, untuk materi tidak dapat kami sharing, maka Bapak Ibu dapat melihat kembali recordingnya pada kanal YouTube BRIN. Untuk linknya tertera di kolom komentar, kolom pertanyaan. Dengan ini saya akhiri acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu izin pamit. Terima kasih, sama-sama.